Terus kemudian yang selanjutnya minas Sifat sifatil lati yustahabbu an yatahalla bihal imam. Sifat-sifat yang diharapkan ada bagi para imam diharapkan ada. Ya jiduru an yakuna imamul qaumi afqahuhum atau afqahahum. Sangat dianjurkan yang menjadi imam yang paling faqih, di samping kori gitu ya. Terus yang paling fakih afkohuhum afkohahum wa akroahum wa aslahahum wa Jadi yang paling ngerti fikih, paling bagus bacaannya, paling soleh, paling tua. Kalau ada empat ini terkumpul di satu orang, ya satu orang ini dulu. Udah fakih, bacaannya bagus, paling soleh, paling tua. Sulit ini, apalagi yang tua. Sulit. Kiai kiai, ya paling kiai kiai asatid asatid kibar adanya. Sekarang kagak ada adanya fakih sama akro dahuluin, meskipun nggak begitu soleh soleh amat. Kalau orang tua pasti soleh itu biasanya, iya kan? Pak Prapta itu sudah mulai soleh ini. Mau cari apa lah orang tua kan? mau cari apa orang tua Pak Nasrul yakin udah soleh ini Pak Nasrul ya. Apalagi Pak Haji Ahmadi ada Pak Haji Ahmadi enggak? Ada ya, insya Allah udah soleh. Mau cari apa? Mau ngelirik anak SMA, anak SMA-nya enggak doyan. Iya kan? udah kakak doyan, udah tua mau ngapain kan gitu. Mau pecicilan, tubuh fisiknya sudah tidak mendukung. Mau trek-trekan naik motor, oh, malah pusing sendiri kan gitu. Mau naik gunung 100 meter pulang udah. lah <laughs> iya mau ngapain? Udah soleh. Nah, makanya kalau tua rata-rata soleh gitu. Rata-rata soleh. Nah, ya, dan anak muda, ya namanya anak muda pak. Lumrah kalau belum soleh. Makanya kalau anak muda kok soleh itu dinaungi oleh Allah di hari kiamat kan ya wasya pun nasyafi pemuda yang hidup dalam ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala enggak nemu kita nemunya anak muda fakih mah iya bacaan Qur'annya bagus iya tapi solehnya enggak gitu-gitu amat ya wislah enggak apa-apa maju untuk jadi imam kita-kita yang tua ini mawas diri bacaannya sudah sudah enggak pas lagi gitu dulu mungkin pernah bagus karena sudah enggak bagus lagi serahkan pada yang muda-muda untuk berkarya berkreasi beri waktu mereka untuk me, apa ya mengepaskan dirinya gitu ya untuk memposisikan dirinya jadi orang baik gitu ya baik itu jadi yang mbak jadi anjurkan fakih akro soleh dan paling paling tua Dalilnya apa? Hadi bin Mas'ud anhu qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma likitabillah. Yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling qari. Qari menurut Syafi'i, Imam Syafi'i dan banyak ulama adalah yang paling ngerti agama. Enggak hanya sekedar bagus bacaannya enggak. Yang paling ngerti agama plus bacaannya bah, bagus. Iya. Fa in kanu fil qiraati sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Kalau mereka secara bacaannya bak sama, maka yang paling ngerti sunnah. Hmm. Fa in kanu sawa fa aqdamuhum hijrah. Hijratan. Kalau mereka pengetahuan sunnahnya sama, maka yang paling duluan hijrah, paling duluan masuk Islamnya gitu zaman dulu hijrah gitu. Zaman dulu kan paling hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamuhum sinnan. Kalau hijrahnya sama, maka yang paling tua. Ini kalau semuanya sama, nanti ada yang paling indah suaranya gitu. Ada yang paling ganteng rupanya sampai yang macam-macam. Gak mau saya teruskan ini kalau di madhab Hanafi repot ini kalau teruskan. <laughs> sampai yang bagian privasinya juga disebutin nanti. Kalau semuanya sama 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 seperti itu ya. Walaahu a'lam Kemudian wa'lam. Dan ketahuilah annahu yajuzu tida'il da'il mutawaddi bil mutayammim wa bima sihil khaffi atau khuffi. Ketahuilah sesungguhnya orang yang bersucinya dengan cara berwudu boleh bermakmum dengan orang yang bersucinya tayamum. Orang yang berwudunya membasuh kakinya sempurna boleh bermakmum kepada orang yang kakinya diusap karena pakai sepatu. Wa kadzal aksu wal aksu sahih. Dibalik juga boleh. Pak Iskandar tata cara berwudunya tanya cucinya bertanya, "Mum, bermakmum kepada Pak Kus yang berwudu boleh?" Begitu juga sebaliknya. Kenapa? Sama-sama ber suci yang penting suci untuk sholat wal qaimi bil qaid boleh juga makmumnya berdiri imamnya duduk menurut syafi'inya khilafan di jumhuril ulama ay bi khilafi jumhuril ulama menurut jumhur enggak boleh Menurut Jumhur, kalau imamnya duduk, makmum harus duduk. Imamnya berdiri, baru makmum boleh duduk. Ya, enggak boleh imam duduk, makmum berdiri enggak boleh. Dalam hadis sahih, ya di Bukhari, di yang lain-lain disebutkan, kalau imam kalian duduk, selalu kau dan ajmain, maka seratlah kalian dengan duduk. Enggak boleh imamnya duduk, kalian berdiri enggak boleh. Hadis sahih itu dalilnya jumhur. Imam Syafi'i berdalil dengan hadis saya Bunda Aisyah di Bukhari juga bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat beberapa hari sebelum wafat pernah ngimami dengan duduk makmumnya berdiri. Nah ini menurut Imam Syafi'i menasah menghapus larangan awalnya dilarang kemudian jadi boleh makanya menurut ulama Syafi'inya boleh imamnya duduk, makmumnya berdiri. Namun, i'malan liqa'idatil khuruj minal khilafi mustahab. Ada kaidah yang kami sepakati di ulama syafi'iyah, disebutkan oleh Subki, Ibnul Mulaqin, Imam As-Suyuti, dan lain-lain dalam kitab Ashbah Wal Nadair, bahwa kaidahnya keluar atau menghindari perbedaan itu dianjurkan. Sampean-sampean kita-kita ini, kalau kira-kira nggak -kira kuat ngimami berdiri, mawas diri. Minta tolong saja orang lain untuk jadi imam. Gitu, mawas diri. Nggak kuat berdiri, tapi saya pengen sholat berjamaah. Udah, yang ngimami mungkin santrinya, mantunya, anaknya, adiknya, wis monggolah, saudaranya yang lain. Atau orang yang lain yang bisa ngimami. Kita hanya ikut sholat jadi mak, makmum untuk keluar dari khilaf wal balighu bis sabi boleh juga orang yang balik bermakmum kepada anak kecil menurut Imam Syafi'i ini lagi-lagi berbeda dengan jumhur jumhur enggak bolehin Dalilnya Imam Syafi'i, hadisnya Bukhari Amr bin Salamah. Saya ingat saya namanya Amr bin Salamah. Oleh Rasulullah didelegasikan, diperintahkan menjadi imam. Usianya baru sembilan tahun, belum balik, belum, masih sobi. Syaratnya anak kecil ini sudah tamyiz, wudunya sudah benar, bacaan sholatnya juga sudah benar. Ini yang boleh jadi imam. Nah, menurut Imam Syafi'i dan Syafi'iyah boleh. Ya, kalau menurut Jumhur didahulukan yang lebih. Tua, enggak boleh anak kecil jadi imam. Ya anak kecil kenapa? Kan anak kecil belum wajib. Ya apa enggak? Salatnya kan bukan salat wajib, bukan gitu. Nah, kalau Syafi'i enggak masalah meskipun enggak salat wajib gitu. Ya. Kemudian <tuh -tuh. wal hurru bil abdi, boleh orang merdeka bermakmum kepada budak jadi boleh orang Jawa Timur bermakmum kepada orang Bandung. Karena di Bandung banyak budak kan? <laughs> bukan, bukan itu maksudnya ya. Enggak, Alhamdulillah sudah tidak ada perbudakan. Enggak ada kan? Enggak ada, bebas. Zaman dulu budak pun boleh ngimami. Lah tadi buktinya Ibu dan Aisyah nyuruh budaknya jadi imam dan banyak budak-budak yang jadi imam zaman dulu juga was sahih bil musallas boleh juga orang yang apa sehat bermakmum kepada orang terkena penyakit beser baik beser kentut atau beser pipis beser kentut pipis wal lana wali wali jadi klepnya itu blong jadi kentut, bus, 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 terus kentut. Atau pipisnya netes, terus. Ada seperti itu, ada. Penyakit salisil itu walaiyatubillah. Nah, mereka boleh jadi imam? Boleh. Namanya penyakit, ya, boleh. Nah, kita yang sehat boleh bermakmum juga, bu? Bo? Boleh, karena sholatnya sah. Sholatnya sah, dan bacaannya juga bagus, sesuai standar jadi imam, boleh. Gitu. Kemudian wal muaddi bil qadhi, orang yang mengerjakan salat di waktunya boleh menjadi makmum orang yang kodok. Maksudnya gimana? Ya apa mungkin Pak Ngadimin gitu ya. Belum salat apa namanya? Kemarin kelupaan salat Isya. Nah, malam tadi pengen salat Isya, Pak Iskandar jadi makmumnya. Pak Ngadimin niatnya kodok dulu, mengkodok sholat yang kemarin. Pak Iskandar niatnya sholat di waktunya, bukan kodok. Kodok itu adalah ada ussalah fi ghairi wakti atau sholat khorija waktihi. Salat sudah keluar dari waktunya, bukan jamak, bukan. Nah ini makanya disebut sebagai kodok. Boleh seperti itu? Boleh. Atau sebaliknya juga boleh wal muftaridu bil mutanaffili wa bil aksi. Begitu juga orang yang sholat fardu bermakmum kepada orang yang sholat sunnah boleh. Dalilnya di Sahih Bukhari, Mu'ad bin Jabal sholat dengan Nabi salat Isya salat fardu setelah itu pulang ngimami jamaahnya niatnya salat sunnah jamaahnya salat far, fardu Ashabus Sunan sebagiannya meriwayatkan ada dua orang laki-laki datang ke masjid Nabi saat sedang Nabi sholat. Mereka enggak ikut sholat. selesai saya sholat ditanya, kenapa kalian enggak ikut sholat? Mereka berdua menjawab, ya Rasulullah sholayna fi rihalina kami sudah sholat di rumah. Kata Nabi, besok lagi jangan seperti itu. Kalau kalian datang ke masjid, meskipun sudah sholat kalian di rumah, ikutlah sholat bersama kami kalian dapat pahala sunnah. Ini rasulnya fardu, makmumnya sun, sunnah. Maka dibalik pun boleh. Jadi antum sholat fardu, di belakang orang yang sholat sunnah itu boleh. Jadi seandainya siapa Pak Najib lagi sholat Pak Diyah Maghrib, ada orang datang mau sholat Maghrib, nepuk apanya? punggungnya Pak Najib, atau takbir langsung di samping kanan Pak Najib, Pak Najib enggak perlu angkat jempol, Enggak perlu melambai-lambai tangan, enggak perlu noleh. Aku sedang sholat sunnah, enggak perlu. <laughs> itu ketiga hal tadi pernah saya lihat. Itu yang paling saya ngakak ya tadi itu orang lagi ditepuk untuk bermakmum. Dia bilang, "Aku lagi sholat sunnah, batal akhirnya enggak jadi sholat sunnah." Enggak <laughs> usah seperti itu, biarin wis ke apa-apa meskipun sholat sunnah ndak apa apa kita bermakmum ke orang sholat sunnah boleh kita hanya sholat sunnah bermakmum ke yang fardu juga boleh bahkan kalaupun beda bilangan rokaatnya boleh kenapa dalilnya wa nama ma nawa setiap orang itu tergantung niatnya masing-masing saya mau sholat maghrib di belakang orang yang sholat Isya' kosor, dua kan? Dia dua salam saya kurang satu, saya tinggal berdiri. Nah, sekarang bagaimana kalau saya sholat maghrib? Tak kira itu sholat kosor, ternyata sholat Isya' sempurna. Saya niatnya maghrib, imamnya niatnya Isya' kan. Saya harus tahiyat akhir, imamnya masih berdiri lah terus. Bagaimana? Ada dua cara. Yang pertama kita mufarokoh. Apa itu mufarokoh? Niat memutuskan sholat berjamaah. Kita niati saya putus sholat jamaah, saya selesaikan sendiri. Jadi imam berdiri, kita tahiyat, akhir setelah itu salam. Yang kedua, tidak mufarokoh. Caranya kita tetap sholat, kita tahiyat sendiri, Tahiyatnya pelan-pelan saja, ya. Terus setelah tahiyat doanya dipanjangin, kagak hafal doa panjang pak ustadz artinya diulang-ulang. Sampai imamnya juga apa namanya tahiyat akhir nanti salamnya nunggu bareng imam. Bisa kan? Bisa. Jadi nggak perlu pusing kalau sudah ngaji. Faham? Iya. A -a. Kalau sudah ngaji seperti ini, nanti seandainya nih ya didoakan ini jadi pesantren besar. Amin. Nanti juga di pesantren Cario jadi pesantren dan kampus besar juga. Amin. Mungkin akan datang insya Allah. Nggak mungkin insya Allah bakal datang masyayikh dari Saudi, dari Mesir, dari Suria, dari Yaman gitu. Datang bertamu, berbagi ilmu, ngambil ilmu kan gantian doa saya itu mau gantian Indonesia itu menjadi kiblat ilmu lagi gitu kayak dulu nggak sekarang apa keluar ada satu masa kita harus menjadi gantian kiblatnya ilmu orang Arab ganti ke Cario gitu masya Allah ya Iya <laughs> semoga gitu ya semoga. Nah kalau kedatangan tamu dia niatnya cuma tiga hari pengen kosor biarkan dia jadi imam untuk zuhur. Dia salam, kita lanjutin sendiri. Sendiri sunnahnya seperti itu. Ya, biar semuanya bisa sholat berjamaah, nyaman, kan gitu. Menghormati tamu, ya. Itu dipraktekkan oleh baginda Nabi. Kalian sempurnakan, kami ini sedang safar, kami sholatnya dua. Pernah praktek seperti itu? Belum kan? Belum. Imamnya cuma dua, kita nyempurnain sendiri-sendiri, belum pernah. Nanti dipraktekin kawan-kawan ya. Iya, <laughs> ya. Yeah, yeah. Wallahu a'lam besowab.